akan sampai satu ketika, satu saat di akhir zaman nanti, ketakutan di atas satu benda yang diizin oleh Allah atas ciptaan manusia ini. Berjayalah Dajjal menjauhkan kita umat Islam daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pertama sekali saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian sama-sama kita berterima kasih kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana banyak nikmat. Banyak sangat kebaikan-kebaikan yang telah sedang dan akan Allah berikan kepada kita sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana pertamanya Allah masih memilih kita. Walaupun suasana tak seperti dulu. Kita terdapat-dapati sendiri di depan mata kita betapa hal sekarang ini adalah hal yang agak menggusarkan, hal yang agak mendukacitakan kita sekalian. Kerana ini semua izin daripada Allah. Allah izinkan orang kafir ini khususnya mereka berjaya mencipta suatu suasana yang menjauhkan manusia Islam daripada Islam. Mereka berjaya mencipta satu suasana yang menjauhkan orang Islam daripada masjid. Dia berjaya mencipta suasana yang boleh menyebabkan orang Islam lari daripada ilmu. Mereka boleh berjaya mencipta suasana yang menjauhkan manusia daripada manusia. Dulu tuan-tuan kita dapat bersalam-salaman selepas solat. Hari ini hanya letakkan tangan ke dada. Kena ikutkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang dikendaki demi menjaga keselamatan diri sama-sama kita sekalian. Suasana yang ada hari ini adalah suasana baru. Saya tak dapat bayangkan tuan-tuan. Suasana yang sebelum bulan 3 baru ni, sebelum suasana COVID-19 ini, saya hadir ke tempat tuan-tuan, habis salat kita dapat bersalam-salaman. Saya tak dapat bayangkan tuan-tuan suasana yang dahulu dapat berpelukan, bersalam-salaman. Tapi kerana COVID ini, suasana itu telah hilang. Kita ingin bersalam-salaman, tapi tak dapat lagi. Hanya salam dekat jauh. Kita ingin ke masjid seperti biasa, tapi ramai yang telah jauh. Cuma kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Walaupun COVID ini dapat menjauhkan manusia daripada masjid, dapat menjauhkan manusia daripada kuliah-kuliah ilmu,
dapat menjauhkan manusia daripada Al-Quran, menjauhkan manusia daripada suasana persahabatan yang terbaik. Walaupun berjaya begitu, kita terjauh daripada masjid khususnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Taala, ya Allah, janganlah kiranya kau jauhkan kami daripada engkau. Jangan, ya Allah, biarlah bagaimana suasana sekalipun, kami mohon padamu, ya Allah, janganlah kau jauhkan hati kami daripada engkau. Mungkin kami terjauh daripada masjid, tak dapat sampai ke masjid kadang-kadang. Mungkin kami tak dapat sampai bersama-sama sahabat-sahabat lain menuntut ilmu bersama-sama. Tapi kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan hati kita ini, hati yang jitu, hati yang tetap bersemangat, hati yang tetap ingin mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun diri kita terjauh daripada masjid, terjauh daripada kuliah-kuliah ilmu. Malah yang paling dahsyatnya, ramai yang telah jauh daripada para ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika ulama ramai yang mati, datang pula suasana yang mematikan hubungan kita dengan ulama. Di ketika ulama telah diambil seorang-seorang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang suasana yang memindahkan, menjauhkan kita daripada suasana ilmu. Kena ketakutan di atas satu benda yang diizin oleh Allah atas ciptaan manusia ini, kita makin jauh. Kalau dulu suasana kita, tuan-tuan, berjiran akrab, datang suasana yang berjiran kau, tapi dapat bersalaman pada hari raya lagi. Cuma di waktu ini, di masa ini, tuan-tuan, hubungan saudara Islam makin jauh. Berjayalah syaitan itu, berjayalah dajjal menjauhkan kita umat Islam daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjauhlah beberapa orang daripada rumah Allah. Ada yang buat alasan, tuan-tuan, di sebelah saya sana. Sebelah sini saya tak tahulah macam mana. Di sebelah saya, sebelah utara sana, hari Jumaat, ramai yang bagi alasan berbagai-bagai untuk tak hadir bersolat Jumaat. Alasannya nak kena ada SOP, nak kena bawa ini, kena bawa ini. Ada yang datang tiba-tiba dengan SOP yang ada diminta balik kerana tak ada bawa sejadah, tidak ada mas, diminta balik. Maka kerana suasana begitu ramai yang makin liar dan jauh daripada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tempat-tempat lain tetap, tempat-tempat lain tetap meriah. Berjaya sungguh mereka, ya. Maka berjaya sungguh mereka menjauhkan umat Islam sikit demi sikit. Benar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis akhir zaman. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an ya'ti 'ala an-nasi zaman. Akan sampai satu ketika, satu saat di akhir zaman nanti, suasana ini akan datang pada kamu, umat Islam. Bagaimana suasana yang digambar Nabi SAW? Inilah mukjizat Nabi melihat jauh. Allah bukakan zaman itu pada Nabi SAW agar Nabi dapat melihat. Dan Nabi khabarkan perkara ini pada sahabat-sahabat di ketika itu. Akan sampai satu ketika pada umat Islam di akhir zaman, yang mana suasananya ketika itu Islam mereka hanya tinggal nama.
Yushiku ayat jalanis zamanun la yabqa minal islami illa smuh. Tak tinggal lagi di kalangan orang Islam ketika itu, hanya tinggal nama, tetapi amal Islam tidak ada lagi. Dengan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai perkara, orang Islam makin jauh daripada Islam. Bila kita buka, kita minta kad pengenalan, nama Islam, ayah Islam, Melayu Islam, tetapi kita lihat macam tak Islam. Sedangkan Allah berfirman, siapa memilih kita untuk Islam, tuan-tuan? Siapakah memilih Islam untuk kita sekalian? Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, muka surat 20, pada ayat ke-130. Satu, firman Allah Subhanahu wa taala baris kelima, 6 daripada atas, muka surat 20. Muka surat sebelah kiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah astafa lakumuddin." Sesungguhnya Allah lah yang telah memilih kamu sekalian. Lakum ad-din. Allah memilih kamu sekalian untuk berada pada ad-din ini, agama ini. Agama Islam. Allah pilih. Bukan kita memilih, tapi Allah yang memilih. Allah pilih kita Islam. Maka kata Allah Ta'ala, firman Allah lagi, Allah suruh kita buat apa lagi? Setelah Allah kurniakan Islam, apa kata Allah? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bila aku pilih kau Islam, jaga Islam. Jangan sampai kau mati bukan agama Muslim, bukan Islam, bukan Muslim. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan mati melainkan matilah kamu menjadi Muslim kepada Allah. Allah khabarkan bahawa Allah telah dengan rahimnya, dengan rahman rahimnya memberikan Islam kepada kita sekalian. Maka marilah sama-sama kita menjaga Islam ini sampai ke akhir hayat. Kita nak mati dalam Islam, bukan mati sebagai nama Islam, tapi Muslim. Seorang Muslim, tuan-tuan, yang mana Muslim ini bukan kita yang letakkan, tapi i'tiraf daripada Allah. Dan dalam kuliah-kuliah saya yang di tempat lain di Pulau Pinang, khususnya sepanjang COVID ini, tuan-tuan dapat tengok dalam YouTube, kita nyatakan bahawa Islam itu nak mengekalkan Islam, supaya menjaga jadi Islam sepanjang masa, wajib kita memelihara tiga perkara. Agar menjadi Islam yang stay Islam, tetap jadi Islam, ikut hadis Nabi SAW. Seolah-olah Nabi nyatakan bahawa beginilah cara Islam. Kalau kau nak Islam, begini caranya. Apa caranya? Yang pertama, ikut turutan pada hadis, 40 hadis Imam Nawawi. Hadis menceritakan tentang Muslim yang terbaik. Bagaimana menjadi Muslim yang terbaik? Imam Nawawi telah menggariskan hadis Nabi SAW, telah ditunjukkan bagaimana nak jadi Islam yang terbaik daripada hidup sampai mati. Bagaimana memilih jadi Islam yang terbaik daripada lahir, baligh, dewasa, orang tua-tua, sampai akhir hayat. Bagaimana Islam yang sebenarnya ini? Maka digariskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, mengikut hadis-hadis Nabi SAW, tiga perkara mengekalkan seorang jadi Muslim. Tiga perkara
mengekalkan seseorang menjadi Muslim, pertama, jaga lidahmu. Hifzul lisan. Tetapi kita lihat hari ini, tuan-tuan, orang Islam bercakap hal-hal yang kadang-kadang tidak ada mengena dengan dia, kadang-kadang termasuk mencerca, membuka aib orang, dikatakan sebagai bergurau, mencaci maki orang lain. Inilah cara hidup Islam. Yang dikatakan Islam bukan. Ramai Islam yang tak menjaga lisan, tak menjaga lidah, menutur kata apa ikut sedap mulut tanpa memikirkan akibatnya. Adakah saudaranya akan seronok dengan kata-katanya itu? Sedangkan kita faham orang yang takkan rugi ni adalah orang berpesan dengan kebenaran, kebaikan, bukan mengumpat dan bukan mencela. Berpesan dengan kebaikan. Tama-tama Islam pula agama nasihat. Ad-din nasihah. Islam agama nasihat. Tapi adakah kita menasihati? Ramai yang tak menasihati, malah membukakan aib sahabat, mencari jalan membermusuhkan dua sahabat, menjatuhkan api permusuhan dengan lidah-lidah yang ada. A'udzubillah min dzalik. Tapi dia tetap mengatakan dia Muslim, padahal lidahnya lidah yang mencerai-beraikan manusia lain. Lidah yang menyebabkan manusia sahabat-sahabat berkelahi satu kampung, satu daerah, satu karya, bermusuhan mereka itu disebabkan mulutnya. Maka Nabi bersabda pada al-muslimun man salimal muslimuna min lisanih. Islam yang terbaik ialah Islam yang menjaga muslim yang lain dengan lidahnya. Yang kedua, muslim yang terbaik yang kedua ialah muslim yang menjaga tangannya supaya tidak menyakiti hati sahabatnya, mengambil barang-barang kawan-kawan lain, mengambil hak-hak orang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamatlah sahabat kita dengan tangan kita ini, tangan yang membantu sahabat, bukan menyusahkan dia. Tapi tiba-tiba datang Islam yang diklaim mengaku tidak Islam, menyusahkan Islam yang lain, menggunakan lidahnya untuk memecah belahkan orang lain. Tuan-tuan, puan-puan muslim. Dan yang ketiga, muslim yang terbaik yang kita sering minta pada Allah Subhanahu wa taala, hanifan musliman, hanifan musliman, hanifan musliman. Ya Allah, jadikan aku muslim yang terbaik, muslim yang terbaik, muslim yang terbaik. 5 kali kita kata dalam solat hanifan musliman. Kadang-kadang kita sebut, tuan-tuan, maaf saya sebut, kita sebut ke ucapan itu tapi ramai yang tak memahaminya. Apa makna hanifan musliman, tuan-tuan? Makna hanifan musliman, ya Allah, maknanya, ya Allah, jadikanlah aku muslim yang terbaik, yang hanif, yang lurus lidahku, yang lurus tanganku, yang lurus jalan hidupku. Itu maksud hanifan musliman. Minta jadi Islam yang terbaik. Kita sering meminta, tiba-tiba lain kita minta, lain kita buat. Wala'iyadzubillah. Maka yang ketiga, selepas datangnya yang pertama, muslim terbaik jaga lisan, jaga lidah. Muslim terbaik ialah muslim menjaga tangan. Dan ketiga, muslim terbaik ialah muslim yang menjaga waktunya, muslim menjaga masanya. Jangan disia-siakan masa, jangan dibuangkan masa itu dengan hal-hal yang tidak berguna. Min husnil Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nih. Di antara keelokan seorang muslim itu ialah dia suka meninggalkan perkara-perkara yang tiada faedah. Di ketika orang datang ke masjid mengambil ilmu daripada para ulama, ada juga Islam yang membuangkan masa dengan perkara-perkara yang lain.
Padahal agama ini ialah agama-agama ilmu. Tuan-tuan, agama Islam agama ilmu. Di mana dalilnya? Mana dalil mengatakan bahawa Islam agama ilmu? Jawabnya senang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad, ya umat Muhammad. Ayat yang pertama turun daripada Allah. Menunjukkan bahawa Islam ini agama mengaji, agama ilmu. Bukan agama jahil. Tetapi ramai mengatakan dia Islam tapi jauh daripada kuliah-kuliah ilmu. Dengan pelbagai-bagai alasan yang kita dengar, yang tak sepatutnya kita dengar dan tak sepatutnya diucapkan oleh orang yang mengaku Muslim kepada Allah Ta'ala. Ramai yang buangkan masa. Maka berjayalah Dajjal dan syaitan menjauhkan manusia daripada Allah, daripada masjid, daripada ulama, daripada Quran. Maka tuan-tuan yang Allah melalui sekalian, apalagi yang tinggal pada umat Islam pada hari ini. Marilah sama-sama kita melihat apa lagi yang tinggal pada umat Islam pada hari ini. Masjid telah dijauhkan. Quran telah lama dijauhkan. Akhlak telah lama habis. Apa lagi tinggal pada umat Islam? Yang tinggal hanyalah kesombongan diri. Yang tinggal hanyalah keeguan masing-masing. Kena merasakan dia dah yang terbaik. Tuan-tuan, ya Allah sekalian, dalam masa yang pendek, sebab i'tibar atas pengajian kita malam-malam ini, marilah tuan-tuan merenung satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Tuan-tuan buka Al-Quran sekarang atau bila-bila masa, pada muka surat 304 sebelah kiri ayat 104 di tengah-tengah Al-Quran pada baris yang ketujuh atas dan bawah, kita akan jumpa satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita dihayati tentang ayat ini, kita kesedar siapa kita sebenarnya. Kita sedar bahawa amal kita ni tak seberapa. Amal kita tak seberapa. Amal kita tak baik. Yang ada hanya keeguan-keeguan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Apa maksudnya? Refer Al-Quran, tuan-tuan. Jadikan ayat ini satu motivasi diri. Bahawa aku bukan orang terbaik. Aku bukan sombong. Aku tak berhak sombong dengan amalku sendiri. Tapi akulah manusia yang daif, yang lemah. Lihat ayat. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang tersia-sia segala amal di atas dunia ini. Salat tersia-sia. Puasa tersia-sia. Al-Quran dibaca tersia-sia. Zakat tersia-sia. Sedekah tersia-sia. Semua amal ini tersia-sia. Dal dalam ayat ini bermaksud sia-sia, bukan sesat. Alladzina dalla sa'yuhum. Dal bermaksud bukan sesat. Dal bermaksud sia-sia. Sesat mana sia-sia lah. Maka Allah nyatakan, tuan-tuan, ayat ini tentu kita dapati ayat yang menakutkan kita sebenarnya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang tersia-sia segala amalnya semasa di dunia. Kerana annahum yuhsibuna sun'a. Kenapa sia-sia? Kerana mereka menyangkakan bahawa mereka telah beramal dengan amal yang baik. Menyangkakan
yu'annahum yuhsibun, mereka menyangkakan mereka telah beramal dengan amal yang terbaik, pada amal mereka sia-sia disebabkan beberapa perkara. Amal tersia-sia. Dan kita akan bicarakan benda ini tentang sikit demi sikit dan masa yang pendek ini. Saya 2-3 malam lepas kuliah maghrib di satu tempat, dia orang beritahu kita, "Tuan Ustaz, Isya berhenti." Okeylah, nak cakap apa, tak tahu Isya berhenti kan tuan. Ha? Nak cakap apa tak tahu. Isya berhenti. Kita ikut insya-Allah. Itu prosedur kita ada, kita bukan nak bangkang dah. Kita kata cuma nak sampaikan apa. Dan malam ni pun saya takkan mesej panjang tuan, tak makan masa panjang juga. Mudah-mudahan paling lewat pun 8:45 atau 8:50 kita berhenti. Sekadar mengingati diri dan tuan-tuan. Sebab datangnya saya daripada jauh, seperti yang tuan-tuan tahu, antaranya ialah untuk bersalam, menyatakan salam Islam sesama kita, menyatakan kerinduan kepada sahabat-sahabat di sini. Berbulan kita tak jumpa, kerana kita cuba hidup seperti mana sahabat-sahabat Nabi bersama Nabi hidup saling menyintai. Bagaimana orang Muhajirin Ansar, Muhajirin Ansar yang ditolong oleh Ansar menolong Muhajirin tanpa mengenal siapa engkau, tapi kerana kau Islam, aku sambut engkau, aku berikan apa yang ada pada diriku pada engkau kerana kau sahabatku sama-sama Islam. Inilah satu generasi yang kita nak hidup, generasi yang hidup di atas kasih sayang, generasi yang hidup kerana kecintaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi benda ni telah hilang tuan-tuan. Tuan-tuan puan-puan muslimin, saya refer balik ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, ayat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 104 muka surat 304. Hadamkan ayat ini dan kata pada Allah, "Ya Allah, aku bimbang ya Allah. Aku takut ya Allah, amalku sia-sia." Kerana amal boleh sia-sia tuan-tuan semasa hidup dunia ini. Dan janganlah pernah menyangka bahawa kita telah baik. Jangan pernah menyangka kita telah beramal dengan amal yang soleh tuan-tuan. Jangan pernah menyangka. Kerana sangkaan ini sangkaan yang buruk. Kerana para ulama-ulama Allah, ahlillah, ahli sufi, para salihin, apa kelakuan, apa akhlak hati mereka tuan-tuan, mereka tidak pernah menyatakan bahawa mereka orang yang soleh, tapi ingin menjadi soleh. Mereka tak menyangkakan bahawa mereka orang terbaik, tapi mereka ingin jadi yang terbaik. Mereka tak menyangkakan mereka orang yang elok, tapi ingin memperbaiki diri dan perelokkan akhlak diri bersama-sama sahabat yang lain. Ini akhlak hati, bukan akhlak diri. Akhlak hati para sahabat-sahabat, akhlak hati para soleh. Hati mereka hati yang baik, hati mereka hati yang terletak cinta pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diajar Nabi, itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam agama kasih sayang, datang daripada Allah yang Maha penyayang, dibawa Nabi, seorang Nabi yang penyayang. Bermakna Islam agama penyayang. Tuan-tuan ya Allah sekalian, ketahuilah kata ulama tauhid, Allah ciptakan alam ini dengan penuh kasih sayang untuk hamba-hambanya yang dia sayang. Untuk manusia, hamba-hambanya hidup berkasih sayang, bukan bermusuhan, bukan sebaliknya. Tapi datang syaitan, kafir, dajjal dan sebagainya pengikutnya menghancurkan hubungan sama Islam ini. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, ayat tadi ayat yang menggerukkan hati saya. Saya cuba khabarkan kepada tuan-tuan benda ini tuan-tuan. Renunglah ayat ini setiap malam, setiap hari, seperti mana kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, berkata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Jika engkau orang berakal, tak perlu 6,000
666 ayat untuk menyedarkan kau. Memada satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala telah memada untuk menjadikan kau insaf bahawa engkau ini bukan apa. Engkau hanyalah hamba Allah yang diberi segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tidak ada apa-apa langsung. Maka yang ada pada manusia hanyalah kerendahan. Saya teringat satu kata-kata cantik daripada syaikhuna, syaikhuna Imam Atha'illah Askandari rahimahullah Subhanahu wa ta'ala, pegang kitab hikam, murid kepada Abu Abbas Mursi. Abu Abbas Mursi murid kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzuli rahimahullah Subhanahu wa ta'ala. Imam Atha'illah Askandari menggang satu kitab namanya kitab hikam. Hikam yang terbaik dipanggil hikam Atha'illah Askandari. Dalam hikam ini ada satu hikam yang ada kaitan dengan tajuk pada ayat yang ke-104 surah Al-Kahfi ini. Apa tajuk dia? Apa ayat dia? Apa yang ulama katakan? Kata-kata ulama hikam, tanamkanlah dirimu ke lembah-lembah kehinaan. Karena nanti ia akan tumbuh ialah pohon kemuliaanmu depan Allah. Tanam dirimu di lembah-lembah kehinaan. Idfin nafsika fi ardil khumul. Tanamkan dirimu di tanah-tanah kehinaan agar yang tumbuh nanti depan Allah ialah dirimu yang penuh dengan kemuliaan. Maka siapa yang menanamkan dirinya di tanah kehinaan, dia akan ditumbuhkan oleh Allah di puncak-puncak kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, maksud apa? Maknanya kita ini sentiasa memahami bahawa kita hamba Allah yang hina. Allah jadikan kita daripada darah yang hina. Allah jadikan kita daripada titisan darah yang hina, mani yang hina. Dalam perut kita berbagai-bagai najis yang hina. Sanggup kita mengatakan kita terbaik? Sanggup kita kata kita yang terbaik padahal kita jadi daripada darah yang hina, mani yang hina, najis perut. Najis dalam perut ke mana-mana pergi kita bawa. Penuh dengan najis kita ini, tuan. Tapi malangnya ramai juga mengatakan dia yang terbaik. Dia hebat, dia baik, dia dahsyat, dia pandai, dia kaya, dia berkuasa. Auzubillah min dzalik. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, renung semula ayat tadi surah Al-Kahfi ini. Sebab itu Nabi SAW menyuruh kita membacakan ayat Al-Kahfi pada hari Jumaat. Antara sebabnya ialah untuk menyedarkan kita bahawa kita ini hanya hamba Allah yang hina. Yang tak ada apa yang bagi kita sekalian. Dan kita akan balik, tuan-tuan. Kita akan balik pada Allah. Ditanamkan tanah yang hina. Isi jasad mereput menjadi benda hina. Masih kamu sanggup mengatakan kamu mulia? Padahal kamu kan jadi, kita akan jadi tanah yang hina, yang membusuk bila kubur nanti kita nanti. Ada apa yang ada pada kita, tuan-tuan? Yang ada hanyalah ketakwaan yang dimuliakan oleh Allah pada kita sekalian. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, jangan pernah menyangka bahawa kita terbaik. Jangan pernah menyangka bahawa kita orang yang teralim. Jangan pernah menyangka kita telah beramal dengan amal yang soleh. Tapi nyata katalah bahawa, ya Allah, aku hamba-Mu yang banyak dosa, yang mencari pintu taubat setiap ketika dan mencari pintu redha-Mu setiap masa. Aku hamba yang hina, yang datang berkali-kali bersujud pada-Mu, ya Allah, dan ku harapkan Kau terima aku. Terima kehinaanku ini. Terimalah dosaku agar Kau ampunkan dosaku, ya Allah. Tuan-tuan, pagi tadi saya ada kuliah di Masjid Ar-Raudah di Puncak Perdana. Kuliah subuh. Ada benda yang saya nyatakan sebelum malam ini. Benda yang sama saya nyatakan.
Kerana saya tertarik sungguh dengan kata-kata ini. Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadikan hijrah ini, awal Muharram ini, awal Muharram yang mendekatkan kita dengan Allah, yang mengharamkan kita dari neraka, yang mengharamkan kita dari perbuatan-perbuatan yang hina, zalim, perbuatan-perbuatan yang kita rasa riak, ujub, sum'ah, yang mengharamkan segala amal. Inilah bulan Muharram. Tuan-tuan, apa yang kita nyatakan pagi tadi? Saya ulang balik tuan-tuan. Kata-kata ini kata-kata yang cukup melekat di hati saya. Waktu mula-mula saya dapatkan kata-kata ini daripada ulama, daripada guru saya yang saya muliakan, Sayyid Syekh Yusuf Riq Al-Bakur Al-Hasani Hafizahullah. Guru saya yang saya muliakan, yang saya hormati, terang saya satu benda. Sejak daripada beritahu benda ini tuan-tuan, sampai hari ini saya terkesan dengan kata-kata doa ini. Kata-kata ini kata-kata doa daripada seorang ulama, namanya ulama At-Tabi'in, namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya dah sebut nanti berkali-kali tuan-tuan, tapi saya tetap menyatakan di sini juga, kerana benda yang cantik, benda yang baik, benda yang lazat, kita kongsi bersama. Apa kata Yahya Mu'ad Ar-Razi? Kata-kata yang menyedarkan kita sekalian. Doanya di tengah malam. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ialah seorang ulama At-Tabi'in yang cukup alim, yang cukup soleh. Apa dia kata? Doanya di tengah malam, doa tahajudnya pada Allah, ia ada kaitan dengan ayat 104 surah Al-Kahfi ini. Katanya, kita dengar kata-kata ini betul, hadam betul-betul. Ambillah seperti mana saya telah mengambil kata-kata daripada ulama sendiri, daripada syekh saya sendiri. Hadamkan dia dan tanamkan dalam hati. Apa kata Yahya Mu'ad Ar-Razi? Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ya Allah, aku tahu pahala itu kau berikan hanya kepada yang taat. Kata dia, ya Allah, aku menyedari bahawa pahala itu hanya kau berikan pada si taat itu, tetapi bukan akulah orang yang taat. Aku bukan orang taat, ya Allah. Banyak benda yang ku langgar, banyak benda yang ku buat yang mendatang murkamu, ya Allah. Aku bukan hamba yang taat. Dan ya Allah, aku tahu. Pertama katanya, aku tahu, ya Allah, pahala hanya kepada si yang taat kepada engkau. Tetapi aku bukan hamba yang taat. Dan aku tahu, ya Allah, pengampunan itu kau berikan hanya kepada si pendosa. Dan aku sedar, ya Allah, aku tak layak meminta pahala kerana aku bukan hamba-Mu yang taat. Cuma aku ni, ya Allah, layak meminta pengampunan kerana aku ni hamba yang berdosa pada engkau, ya Allah. Tak layak aku minta pahala ini, pahala ini, pahala itu, kerana aku bukan taat, ya Allah. Banyak kesilapan aku yang kulakukan pada engkau. Banyak benda yang aku buat yang mendatangkan tak sukanya kau pada aku. Aku tak layak meminta pahala, ya Allah, kerana pahala hanya kepada yang taat. Aku bukan orang taat. Aku hamba yang berdosa. Maka layak pada aku meminta ampun hanya daripada-Mu, ya Allah, ya Tuhanku. Maka ya Allah, ya Tuhanku, ku ampunkanlah dosaku sekaliannya, ya Allah. Ini doa Yahya Mu'az Ar-Razi. Setiap malam menangis, menyedari bahawa dia hamba yang berdosa, bukan berpahala. Kerana syaitan itu amat mudah untuk menyesatkan dan menyia-siakan amal-amal kita sekalian. Tuan-tuan, sedarlah bahawa syaitan bukannya satu makhluk yang lalai seperti kita.
Benar dia dilaknat oleh Allah, tapi dia bukan makhluk yang lalai. Dia makhluk yang cukup hebat, ciptaan oleh Allah Ta'ala. Cuma kerana dia tersilap tanpa sedar, ia membantah perintah Allah Ta'ala, maka Allah laknat ia hingga hari kiamat. Kerana kedegilannya, keeguannya, kesombongannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata Syekh, guru saya sendiri, itu saya hadamkan daripada tuan-tuan. Syekh Yusuf Al-Hasani Hafizahullah berkata bahawa, ya Muhammad, wahai Muhammad, cukuplah iblis, satu saja iblis dilaknat oleh Allah. Jangan kau pula jadi iblis yang kedua dan ketiga. Cukuplah iblis hanya satu dilaknat oleh Allah. Bukan kau. Kau tak berhak jadi iblis yang kedua yang dilaknat juga oleh Allah Ta'ala. Biarlah dia satu saja dilaknat oleh Allah. Jadikan kita sekalian orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan dan muslim, di masa pendek, hijrah ialah satu perkara yang membawa kita pada satu kemuncak. Apa kemuncaknya tuan-tuan? Kemuncaknya ialah keikhlasan. Bukannya riak, kesombongan, keegoan, kemegahan. Tapi hijrah ini, Al Muharram ini, hijrah ini mengajak kita kepada satu perkara, yakni membetulkan niat, membetulkan hati agar kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, dalam qiraat Al-Quran, saya boleh bacakan satu ayat tapi dengan dua cara. Dalam qiraat-qiraat yang lain selain pada qiraat hafaz ini, kalau dalam qiraat hafaz yang kita baca, tentu pernah jumpa perkataan mukhlisin. Dalam qiraat-qiraat lain ada perkataan mukhlasin, diubah lam kasrah per lam fathah. Seulang balik, dalam riwayat hafaz Al-Asim yang kita baca ini, kita bacakan ayat tentang mukhlis, tentang ikhlas ini. Ayat yang sering kita baca ialah mukhlisin, mukhli dengan fathah kasrah, kasrahkan lam, mukhlisin. Ini orang yang ikhlas. Tetapi tuan-tuan, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Amir dan ramai qiraat-qiraat lain dalam Al-Quran ini, dalam mazhab ataupun dalam qiraat Quran yang sab'ah, yang tujuh atau yang sepuluh, banyak qiraat membacakan mukhlasin, bukan mukhlisin. Mengapa dibaca mukhlasin? Jawabnya tuan-tuan, mukhlisin orang yang ikhlas, mukhlasin orang yang diberi ikhlas oleh Allah. Siapa kita tuan-tuan tanpa ikhlas yang diberi oleh Allah? Tuan-tuan, ya Allah sekalian, sedarlah bahawa kita bukan orang ikhlas, tapi kita sedang mencari ikhlas. Dan saya tanya tuan-tuan, ikhlas ini di mana? Di mana ikhlas ini? Di mana ikhlas ini tuan-tuan? Hadis ikhlas, hadis niat, hadis pertama dalam mata Arba'in Nawawiyah, hadis pertama dalam kitab hadis Imam Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, hadis yang pertama. Nabi kata apa? Hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis yang paling mutawatir, hadis yang paling sahih dalam riwayat hadis. Hadis a'malu bin niyat, innamal a'malu bin niyat. Hadis tentang niat. Hadis ini juga kata ulama hadis ikhlas. Hadis juga kata ulama hadis menceritakan tentang niat. Hadis juga dipanggil hadis Ibnu Qais,
Hadis juga dipanggil hadis hijrah. Berbagai-bagai nama diberikan pada hadis ini. Tapi cuma maksudnya hanya satu, yang ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin. Maka hijrah ini meminta kita mencari ikhlasan. Di mana ikhlas ini tuan-tuan? Di mana ikhlas? Adakah ikhlas ini ada di masjid? Di rumah? Dalam buku? Dalam kitab? Di mana? Adakah ikhlas dapat dibeli? Dapat dipinjam? Dapat diambil? Dapat dicuri? Di mana ikhlas? Jawabnya, benda ini ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ini seorang sahabat ingin tahu di mana ikhlas ini dan bagaimana ikhlas ini. Merontoh-rontoh hati sahabat ini ingin mengetahui di mana ikhlas itu. Sahabat ini tanya namanya Huzaifah Al-Yamani. Namanya. Maka ia bertanya akan seorang sahabat. Namanya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Huzaifah Al-Yamani ini tanya kepada Sayyidina Ali. Kerana Sayyidina Ali ialah menantu Rasulullah, sahabat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan katanya bahawa dialah orang yang kedua yang paling dicintai oleh Allah selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia kedua yang Allah cinta ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dapat cinta Allah juga. Maka bertanya Huzaifah Al-Yamani kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata, ya Ali, ma huwa al-ikhlas? Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah dia ikhlas? Di mana ikhlas ini? Maka jawab Sayyidina Ali, aku pun tak tahu, kata dia. Kau tanya aku soalan ini, aku tak tahu. Aku tak pernah terfikir akan soalan ini, wahai sahabatku. Tentang ikhlas. Di mana ikhlas? Bagaimana ikhlas? Maka cakap Sayyidina Ali, wahai sahabatku, beri aku sedikit masa agar ku bertanya Nabi SAW. Maka pergilah Sayyidina Ali bertemu dengan Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, ma huwa al-ikhlas? Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ingin bertanya padamu ya Rasulullah, apakah dia ikhlas dan di mana ikhlas? Apa jawab Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ya Ali, kau bertanya aku akan perkara yang sulit untuk ku jawab. Perkara ini sulit untuk ku jawab, ya Ali. Aku bimbang jawapanku tak betul dengan kehendak Allah. Maka izinkan ku bertanya dulu kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka Nabi bertanya. Dia tak terus minta pada Allah. Tapi dia berjalan mana? Nabi bertanya Jibril. Ya Jibril, ma huwal ikhlas? Ya Jibril, tanya engkau pada Allah. Apa dia ikhlas dan bagaimana ikhlas? Maka Jibril kata, ya Rasulullah, aku sendiri pun tak tahu di mana dan bagaimana. Maka izinkan aku bertanya Allah Azza wa Jalla. Jibril kata, ya Rasulullah, izinkan aku bertanya Allah akan soal ini. Maka bertanyalah Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhan kami sekalian, ma huwal ikhlas? Apa dia ikhlas itu, ya Allah?
Apa jawab Allah Ta'ala? Kata Allah kepada Jibril, ya Jibril, khabarkan pada Nabi-Ku yang Ku kasih, agar dia khabarkan perkara ini kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya akan menyebarkan ia kepada seluruh manusia. Khabarkan, ya Jibril. Kata Allah Ta'ala, al-ikhlasu hiya asrun, hiya sirrun min asrari. Ya Jibril, beritahu Muhammad, sesungguhnya ikhlas itu tenggelam ia dalam rahsia Aku. Ikhlas hanya ada pada Aku, tidak ada pada sesiapa pun, tidak ada pada sesiapa pun takkan Aku berikan. Kerana ikhlas itu rahsia Aku. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahsia Aku. Dan kata Allah, tidak akan Aku berikan rahsia ini melainkan hamba-Ku yang paling Aku kasih. Ikhlas tidak akan Aku letakkan di hati hamba-Ku kecuali hamba itu hamba yang paling Aku kasih. Maknanya, sesiapa yang Allah kasih saja, ia akan mendapatkan keikhlasan ini. Sebab itu tuan-tuan, apa kita nak mohon pada Allah? Kita mohon, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Rabb, irhamni, rahmati Aku, kasihkanlah Aku ya Allah, agar Aku mendapat rahsia ini. Rahimkan Aku ya Allah, kasihkan Aku ya Allah, sayangkanlah Aku ya Allah, di atas sifat penyayang-Mu itu. Kerana Aku ingin mendapatkan rahsia-Mu. Kerana Aku tahu rahsia Engkau ini tidak akan Kau berikan pada hati, melainkan hati itu hati hamba-Mu yang Kau sayang. Maka ya Allah, sayangkanlah Aku, cintakanlah Aku ya Allah, dan biarkan Aku cinta Engkau ya Allah ya Tuhan. Maka tuan-tuan, apa jawab Allah Ta'ala ya Allah? Kata Allah kepada Jibril, ya Jibril, beritahu sesiapa juga, beritahu Muhammad, ikhlas itu rahsia Aku, dan tidakkan Aku berikan kepada hamba-Ku melainkan hamba itu hamba yang paling Aku cinta dan Aku kasih. Maka apa kita nak buat tuan-tuan? Adakah Allah kita kasih dengan kita ni yang berbangga? Adakah Allah kasih dengan hamba-Nya yang ego? Adakah Allah kasih dengan hamba-Nya yang menyatakan dia terbaik? Tidak. Allah kasihkan hamba-Nya yang tawaduk. Allah kasihkan hamba-Nya yang menyedari diri dia hanya hamba yang hina. Allah kasihkan hamba-Nya yang ikhlas, yang mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal-amal. Allah kasihkan hamba-Nya yang mencari Dia ketika beramal. Allah minta hamba-hambanya yang mencari redha-Nya semasa beramal. Inilah hamba-hamba Allah yang Allah kasih. Dan tuan, puan-puan dan sekalian, hampir ke 9. 5 minit lagi saya berhenti insya-Allah. Yang terakhirnya, teringatkan saya akan satu kata-kata daripada ulama juga. Benda ini juga saya ambil daripada guru saya yang saya hormati, saya muliakan. Saya sebut namanya berkali-kali, orang soleh, wali Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasani. Dia ada di Lebanon ketika ini, ketika bom baru ni, ketika kejadian letupan di Beirut, Syekh ada di Beirut. Saya dapat tahu satu sekali telefon dia malam tu juga. Nak tanya khabar dia. Bila saya dapat tahu bahawa Beirut, Labuan Hamra ini ada letupan yang menggegarkan kota Beirut, tak senang hati kita, terus kita call. Mesej dia saya call Syekh. Syekh kata, aku tak apa-apa, cuma rumah aku kaca-kaca sebab pecah, dan ada kaca yang melayang terkena kepala aku, berdarah kepala. Dia tunjuk gambar dia, berbalut kepala. Sedangkan rumahnya daripada pelabuhan Hamra ini jauhnya 10 km lebih, tetapi tetap merasa kegegaran letupan itu. Bila saya tahu Syekh selamat, saya kata, alhamdulillah,
Saya doakan Syekh saya selamat. Kena banyak mendidik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan muslimin, apa kata Syekh kepada saya? Kata dia, Muhammad, ulama-ulama telah memberitahu akan perkara ini. Kenapa? Ikhlas. Kata seorang ulama namanya Hatim A'sam rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata dia, jika Allah beri engkau tiga perkara tetapi Allah tidak memberikan engkau lagi tiga perkara, jangan kau seronok, jangan kau bersukaria, jangan kau bergembira, kerana aku bimbang engkau tak termasuk dalam orang yang celaka, bukan bahagia. Sudah balik kata-kata Hatib Al-Asam rahimahullah ta'ala tentang perkara ini. Kata dia, apabila Allah memberikan engkau tiga perkara tetapi Allah tidak memberikan engkau lagi tiga perkara, jangan kau suka, jangan kau seronok, jangan kau bergembira, jangan kau berbangga, tetapi ketahuilah sesungguhnya engkau akan termasuk dalam orang yang celaka dunia akhirat. Perkara apa ini tuan-tuan? Kata Hatim Al-Asam rahimahullah, yang pertama, perkara pertama, jika Allah beri engkau ilmu tetapi Allah tidak berikan kau beramal dengan ilmumu, engkau celaka, kau bukan orang bahagia, engkau orang yang akan dilaknati dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bila ada ilmu tak kau amalkan. Kita banyak ilmu tuan, banyak kita belajar, tapi kelemahan kita ialah pada amal. Kita kurang beramal. Kita belajar tapi kita kurang beramal. Kalau beramal pun, kata guru saya, kata Syekh, kalau kau beramal pun, mistik engkau, kesilapan engkau ialah kau tak pandai menjaga pahala amalan. Rosak pahala amalan kau. Pahala Al-Quran, pahala tahiyat masjid, pahala solat, pahala Quran, pahala zikir, pahala sedekah, semuanya batal. Kerana? Kerana kau berbuat satu perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, menyebabkan pahala kau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah tuan-tuan bahawa sesungguhnya pahala kita ni banyak. Tapi kita bimbang tuan-tuan, banyaknya pahala amal ini tersia-sia disebabkan kita beramal, kita berilmu, tapi amal kita amal yang bersama dengan keegoan, bersama dengan kesombongan. Kita lihat orang lain pun salah, kita seorang saja betul. Kita lihat semua orang tak betul, kita seorang saja betul. Orang semua dosa, kita seorang saja yang baik. Orang semua bodoh, kita seorang saja yang alim. Allahu Akbar. Kita rasa begitu tuan-tuan. Kita beramal pada yang zahir tapi tak beramal dengan isi hati. Hati kita riak, hati kita sombong, hati kita ego, hati kita macam-macam tuan-tuan. Kalau dah dapat kita letakkan, kita keluarkan hati kita, letak di hadapan, kita akan nampak bahawa hati kita hati yang busuk, hati yang teruk, hati yang berpenyakit. Cuma kita tak keluarkan hati kita. Tuan-tuan, puan-puan, Allah SWT. Kalau betul kita orang yang baik, tandanya ialah doa kita mustajab. Kalau betul kita orang ikhlas, doa kita mustajab. Kerana doa mustajab, doa orang ikhlas tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Hatim Al-Asam, yang pertama, jika Allah beri engkau berilmu tapi tak beramal, jangan kau suka, tetapi kecewa dan deritalah engkau, bimbanglah engkau, kerana kau mungkin termasuk dan orang yang celaka. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua, kata Hatim Al-Asam, apabila Allah beri engkau beramal
tetapi Allah tidak memberikan kau keikhlasan beramal, maka engkau orang celaka. Engkau orang yang derita, engkau orang yang berdosa, engkau orang yang tidak bahagia jika engkau tak sertakan amalmu dengan keikhlasan pada Allah. Maka tentu kita mencari keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Pohonlah keikhlasan ini. Mintalah pada Allah Subhanahu Ta'ala. Menangislah di setiap malam. Bimbanglah. Takutlah. Tak termasuk di kalangan orang yang mukhlasin. Orang yang tak diberikan keikhlasan ketika beramal. Firman Allah Ta'ala ayat kelima surah Al-Bayyinah. Dan kuras muka surah sebelah kiri. Firman Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidak aku perintahkan kau beramal, kata Allah. Tidak aku perintahkan kau beramal dan beribadat kecuali ibadahmu hendaklah kau ikhlaskan kepada aku semata-mata. Tuan-tuan, puan-puan dan sekalian. Yang ketiga. Ini terajak sikit dah, pukul 9. Yang pertama, ada ilmu tak beramal celaka. Yang kedua, ada amal tak ikhlas celaka. Dan yang ketiga, kata Hatim Al-Asam, apabila engkau diberi guru, apabila engkau diberi ulama, bila ulama Allah datangkan ke tempat engkau, rujuk semula surah Yasin. Bagaimana Allah menceritakan tentang Allah hantarkan orang-orang yang nak berdakwah kepada kaum itu. Bagaimana Allah hantarkan orang nak berdakwah kepada qaryah, hadhil qaryah. Tapi apa dia buat, kaum itu buat? Mereka mencaci hinakan pendakwah itu, mencaci hinakan orang yang dihantar oleh Allah untuk berdakwah di kaum itu, yang merujuk pada kaum antaqiyah. Maka kata syekh, kata ulama, apabila engkau diberi ulama, kau diberi bersahabat dengan para ulama, diberi ulama untuk berkawan, berteman dengan dia, kau mendapat ulama yang friendly, yang berkawan, bersahabat dengan kau, tapi dirimu tak pernah berubah untuk menjadi setitis daripada ulama itu. Kau tak ambil iktibar daripada persahabatanmu dengan para ulama. Kau tak ambil dirimu untuk menjadi ulama yang kedua selepas dia. Atau kau tak meniru akhlak-akhlak baiknya. Kau berkawan dengan ulama, tapi kau tak ambil akhlak ulama, amal ulama, ikhlas ulama, berteman saja begitu saja. Maka kata Hatim Al-Asam, jika Allah datangkan pada engkau ulama, berkawan dengan ulama, tapi engkau tak menjadi ulama, anak-anakmu tidak menjadi ulama, generasimu tidak mencintakan ulama, maka engkau termasuk orang yang celaka. Diberi Allah Ta'ala kebaikan, tetapi engkau tak dapat kebaikan. Wala'iyadzubillah. Maka tuan-tuan Allah Muslim, kita mohon pada Allah Ta'ala, seikhlas-ikhlasnya saya mohon pada Allah, agar Allah memberikan kita keikhlasan. Dan pohonlah keikhlasan pada Allah di sebalik salat-salat malam yang kita bangun, di sebalik sedekah-sedekah yang kita berikan, di sebalik Al-Quran yang kita baca, di sebalik azan yang kita dengar. Pohonlah keikhlasan pada Allah. Di bil salat yang kita takbirkan, di sekebalik apa juga amal yang kita lakukan, sebab sebelum atau semasa atau selepas, balas sama kita memohonkan pada Allah agar Allah memberikan kita keikhlasan, agar kita termasuklah golongan yang mukhlasin yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah mustajabkan doa kita, Allah terima permintaan kita, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah jadi kita hamba-hamba yang disayang, dikasih hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Hingga bertemu dengan Allah Taala, hingga dapat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Takat tu saja malam ini tuan-tuan. Aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ulaisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa jadat taibin. Saya minta maaf banyak-banyak selesai tak kasar bahasa. Dan seperti biasa tuan-tuan, jika ada sedekah-sedekah atau hadiah-hadiah atau sumbangan-sumbangan ikhlas kepada tuan-tuan, kita boleh masuk ke dalam tabung. Kerana semasa PKP baru ni saya tak dapat bergerak ke mana-mana untuk berkuliah kerana kita berada pada PKP B, PKP P dan sebagainya. Dan semasa baru ni ada murid-murid saya ada yang balik dan ada juga yang tinggal dengan saya kerana kita tetap juga buat kuliah online. Guru tetap kita nak berikan peluang untuk menyampaikan ilmu juga. Maka setelah saya kata saya terpaksa menangguhkan pembayaran 3 orang guru saya kerana tak cukup kewangan untuk menampung gaji-gaji dan staf-staf saya ada. Dan saya mungkin terpaksa mengeluarkan surat untuk menangguhkan perkhidmatan daripada seketika. Mungkin dalam bulan 10-11 saya ambil balik. Tapi bulan 9-10 ni saya tak dapat nak membayar. Kalau terpaksa menanggung kos yang banyak ke arah lain. Maka apa yang dapat, saya pohon tuan-tuan bantulah agar kami dapat meneruskan perjuangan agama Allah SWT yang kita sayang ini. Tapi tuan-tuan, inilah dia cabaran kepada agama Allah. Kalaulah contohnya tentang soal dunia tuan-tuan, jutaan harta, jutaan duit dilonggokkan, tetapi tak agama masing-masing menjam mata. Mudah-mudahan tuan-tuan, sedekah tuan-tuan, ikhlas daripada tuan-tuan, apa yang tuan-tuan berikan, berikanlah agar saya dapat menyelesaikan hutang-hutang yang saya terpaksa menanggung ini. Ikut-ikutnya tuan-tuan, saya juga tak sihat, tak larat, tapi terpaksa juga. Bukan terpaksa, kena juga untuk sampai ke bawah tempat. Dan tuan-tuan mungkin tahu, di Kedah dibukakan peluang, di Selangor dibukakan peluang penceramah luar datang, di Perak masih belum dapat. Maka tuan-tuan, apa kami dapati, banyaknya sahabat-sahabat saya sendiri yang sangat terpatus dalam bidang dakwah ini. Kita kata income mereka itu hanya bergantung kepada ini. Maka bila PKP tuan-tuan, anak-anak murid nak makan, isteri nak gunakan duit, kereta nak kena isi minyak, ada termasuk meminjam dan berhutang. Maka tuan-tuan, apa yang dapat kami buat? Saya dapat keluar ke pihak luar. Saya kutiplah apa yang dapat saya kutip untuk bantu sahabat-sahabat, bantukan guru-guru lain juga. Dan yang keduanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu juga kita ada akaun RHB, Yayasan Pembangunan Muslim Pulau Pinang, ya, akaun RHB. Saya ketika ini tuan-tuan, kerana di ma'had saya, guru murid-murid saya, saya nak masukkan dalam siap bangunan dan saya nak masukkan mereka tu dalam kelas-kelas, tapi kerana kewangan yang terhad, kelas-kelas tak dapat saya sambung lagi, tak dapat kita buka lagi kelas-kelas untuk diorang belajar dalam tu. Perabot-perabot, meja-meja, kursi, katil-katil untuk menginap masih belum cukup. Mereka terpaksa tidur di tempat-tempat biasa. Sedih juga saya tengok orang tuan. Maka saya keluar juga. Keluar untuk memohon bantuan-bantuan yang dapat tuan-tuan salurkan untuk kami. Dan malam ni juga tuan-tuan, dalam skrin handset tuan-tuan itu atau dalam live ini, kita letakkan satu akaun Yayasan Pembangunan Muslim Pulau Pinang. Sebelum ni tuan-tuan dapat tengok akaun Bank Islam, tetapi malam ni saya letakkan akaun RHB bank untuk wakaf, kerana tanah-tanah juga saya nak wakafkan lagi, nak membina lagi, nak tambak mana-mana yang patut lagi, lopok-lopok kita nak turapkan dia. Masih banyak benda yang patut dan perlu saya lakukan. Sedangkan kedaifan, sedangkan lemah diri ini makin-makin lemah. Tuan-tuan, terutama saya kata saya masa sikit,
Saya memang terasa sungguh tentang kematian ini tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kawan baik saya sendiri, sahabat baik saya yang datang ke Malaysia daripada Indonesia, namanya tuan-tuan pernah ingat, namanya arwah Syekh Husni Ginting rahimahullah subhanahu wa ta'ala. 2 minggu lepas meninggal dia sakit di Indonesia. Sahabat baik. Dan baru ni juga saya kematian mak saudara saya juga. Dan yang terbaru, hari yang sama, saya kehilangan seorang sahabat baik, seakan permainan, rakan sekolah di sekolah rendah, sekolah agama, main bola sama-sama, main semua sama-sama, meninggal jantung. Maka ini isyarat-isyarat bahawa kita juga akan pergi kepada Allah Ta'ala. Dan saya juga, saya bimbang, tuan-tuan. Saya juga akan pergi. Mungkin saya akan pergi dulu, tuan-tuan. Sedangkan banyak benda tak selesai, tuan-tuan. Banyak benda lagi yang tak selesai untuk anak-anak kita belajar. Dan saya minta tolong. Saya minta tuan-tuan bantu. Sekadar mana tuan-tuan mampu-mampu. Yang dapat tabung-tabunglah. Yang boleh account-account-kanlah dalam LHB. Bank wakaf, account wakaf kami. Untuk kami selesaikan beberapa urusan lagi. Sebab saya bimbang, tiadanya saya, sedangkan benda banyak asal benda lagi. Tiadanya saya, banyak benda tak selesai lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Muslim, saya nak ajak tuan-tuan sama-sama. Jom kita rasakan bahawa mati dekat dengan kita. Jom kita hijrah. Perangai kita, diri kita, kita hijrah. Kerana satu masa, kita pasti berhijrah ke kubur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu baru kita tahu siapa kita yang sebenarnya, tuan-tuan. Maka hari ini marilah sama-sama kita insaf. Kita bukan hamba yang baik, tapi kita hamba yang lemah, yang banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan muslimin, tekad tujah saja insya-Allah, mudah-mudahan di masa ruang masa yang lain, panjang usia kita nanti insya-Allah. Allah panjang usia kita nanti insya-Allah, mudah-mudahan di masa depan Allah izinkan saya datang lagi ke sini untuk sama-sama kita berkongsi maklumat, berkongsi ilmu. Tapi cuma malam ini tuan-tuan, kita mohonlah pada Allah, start pada malam ini sampailah kita bila-bila pun, kita minta pada Allah agar Allah memberi kita tergolong dan golongan yang mukhlasin, golongan yang diberi ikhlas untuk beramal. Bukan kita ikhlas, Allah berikan keikhlasan kepada kita. Kerana ikhlas itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lillaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك حبك يا الله يا Tuhan kami, berikanlah kami rasa cinta Engkau ya Allah ya Tuhan kami, وحب من يحبك, dan berilah kami menyintai sesiapa juga yang menyintai Engkau ya Allah ya Tuhan kami, وحب عمل يقربنا إلى حبك, dan berilah kami cintakan segala amal yang mana amal itu boleh mendekatkan kami dengan cintamu ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakhasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته